Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video hari ini stoknya lengkap ya, banyak. Nanti kita bahas satu per satu. Kemarin ada pertanyaan dari salah satu subscriber bertanya, yaitu channelnya Teknik Tokusatsu ya. Kemarin dia bertanya membeli Honda Beat itu service pertama berapa kilo, apakah harus 1000 kilo, apa setiap sebulan sekali. Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Nah, jawabannya saya jelaskan ya, sambil melihat motor Honda yang ada di dealer ini ya. Oke, kita simak videonya. Nah, ini posisi ada di depan dealer. Ini ada Honda Beat Deluxe warna silver ya. Ini sudah laku, lagi proses penggesekan nomor rangka mesin dan akhirnya mau dipasang nih. Ini stoknya Beat Series banyak ya, kecuali Beat Street ini stoknya kosong, langka. Ini ada di depan ya. Ini di samping sebelah kanan ada Honda Scoopy warna putih. Ini yang kemarin bertanya mau ambil Scoopy yang warna putih ini, unit ready. Ada dua unit ya. Itu di sana ada warna grey, warna hitam, juga Beat JBS warna hitam, juga Beat Deluxe warna. Ini sebelah kiri ada Scoopy ya. Ini kelihatannya ready ya, belum laku. Stoknya banyak. Honda Sonic juga baru 160 di CBS warna merah itu. Nah, ini kemarin pertanyaan dari subscriber Teknik Tokusatsu ya. Ini dia bertanya, jadi pertanyaan yang di awal tadi ya, apakah saya membeli Honda Beat bulan November ya, tanggal 8, apakah service pertama harus 1000 kilo atau setiap bulan harus diservis. Nah, ini setiap pembelian motor Honda yang tipe matic atau tipe sport, tipe cup, nah ini ada servis gratisnya. Kalau di Honda matic yang Honda Beat itu gratis servisnya ada 4 kali, oli 1 kali. Nah, aturan servis pertama yaitu sebelum 1000 kilo atau sebelum 2 bulan. Nah, ini tergantung pemakaiannya, jadi mana yang cepat ya. Untuk servis yang pertama itu kalau motornya sering dipakai, berarti kilometer kan jalan, acuannya di kilometer.
sebelum 1000 kilo. Kalau jarang dipakai itu sebelum 2 bulan, meskipun kilometernya masih sedikit kok jangkanya sudah mendekati 2 bulan, itu harus diservis. Kalau enggak diservis, nanti servis pertama itu hangus dan gratis olinya juga hangus ya. Terus untuk servis yang kedua itu mengikuti dari anjuran mekanik bengkel AHAS atau mengikuti di buku panduannya berapa kilo. Biasanya itu di kalau nggak salah 4000 kilo, kalau nggak salah lah. Acuannya di situ biar Anda paham tentang panduan buku servis. Nah, ini juga ada di sini ya, sudah tertera garansi ya, ini sudah di banyak garansinya. Ini ada garansi rangka 5 tahun, juga injeksi 5 tahun ya, 60.000 kilometer untuk mesinnya 3 tahun, 36.000 kilometer. Ini kelistrikan 1 tahun atau 12.000 kilometer komponen rangka. Kalau garansi rangka 5 tahun. Ini semuanya ada garansinya ya. Jadi Anda kalau membeli motor Honda tipe apa saja itu jangan khawatir, semua sudah ada garansinya. Ini tentang buku panduannya, dibaca ya biar Anda tahu. Sini. Ini banyak banget keamanan berkendara, petunjuk pengoperasian perawatan. Nah, ini berkala mengatasi masalah, informasi spesifikasi. Nah, ini banyak banget. Setiap Anda membeli motor Honda baru, jadi wajib dibaca biar Anda paham. Kalau umpama Anda tidak paham kan bisa ditanyakan ke marketingnya atau CS-nya, atau bisa datang langsung di dealer di kota Anda. Ini ada petunjuknya, banyak banget ya, sangat bermanfaat ini. Jadi itu ya, pertanyaan tadi sudah saya jelaskan. Jika Anda belum paham nanti bisa ditanyakan. Ini contoh servis pertama ya. Ini gratis oli, jasa servis plus oli. Jadi mengikuti ya, acuannya mengikuti sesuai kilometer atau jangka waktu bulan. Servis pertama itu 1000 kilo, sebelum 1000 kilo lah ini. Maksimal 1000 ya ini. Nah, ini maksimal 1000 gratis jasa servis dan oli, maksimal 1000 kalau motor sering dipakai, kalau jarang dipakai sebelum 2 bulan. Terus untuk keduanya, servis yang kedua itu jasa servis, tidak gratis oli ya. Terus mengikuti yang ketiga dan keempat. Ini sudah ada tercantum di sini. Apa KPB ini mengikuti. Ini kita buka ya bukunya. Nah, ini ada tata cara klaim garansi ya. Di sini ada buku panduannya tata cara klaim garansi. Ini syarat ketentuannya, ini harus datang ke AHAS, terus servis. Untuk kenyamanan mohon menunggu, ini di ruang
lagi nunggu antri. Jadi ada tata caranya juga, ini ada pasal-pasalnya. Kalau Anda membeli motor baru, motor sepeda, motor Honda yang baru, ini ada buku panduannya, bisa dilihat ya. Ini syarat-syarat garansinya ada di sini ya. Nah, ini ketentuannya bisa dibaca ya. Tabel, nah ini servis pertama, ini servis oli plus jasa, nah ini semuanya ada di sini, perawatan. Nah ini kalau servis di dealer kami, nah, secara rutin selama 4 kali ya, kak. Contoh Anda membeli motor di dealer kami dan Honda Beat katakanlah, nah, itu gratis servis 4 kali, oli 1 kali. Kalau servis di dealer kami secara rutin dari servis pertama, kedua, ketiga, nanti ketiganya itu dapat oli gratis lagi selama servisnya rutin di dealer sini ya. Jadi tidak berpindah-pindah, itu dapat gratis oli lagi. Berarti gratis olinya 2. Nah, ini di sini. Itu tadi ya penjelasannya tentang cara servis gratis, servis semuanya sudah dijelaskan ada di buku servis. Jika Anda belum paham nanti bisa ditanyakan lagi atau langsung datang ke bengkel AHAS terdekat di kota Anda. Oke. Jika Anda suka videonya bisa di like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi tanda lonceng agar Anda mendapatkan notif pertama kali update video-video terbaru dari channel ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.